keren Sandiaga Uno mulai berani berbeda pendapat. Tanggal 24 April tahun 2019 Prabowo ingin menang Pilpres 2019. Keinginan Prabowo untuk menang Pilpres begitu membuncah hingga Prabowo merasa harus melakukan 3 kali deklarasi. Sekali tidak puas, kedua kali sambil sujud syukur, ketiga kali ditemani Sandi. Sayangnya, Sandi hadir dan berdiri di samping Prabowo tak kuasa mengatakan sepatah kata pun, bahkan tak kuasa untuk mengembangkan senyum. Wajah Sandi yang biasanya ramah dan sumringah mendadak kusut, lusuh, layu, berat, menyayat, pokoknya unsur wajah yang begitu bermuram durja terpenuhi semuanya. Tentang muram durjanya wajah Sandiaga Uno saat mendampingi Prabowo ketika mendeklarasikan kemenangan palsu kubu 02, banyak pihak yang menduga-duga. Satu dari dugaan yang saya baca adalah Sandi tak setuju dengan ide Prabowo untuk mendeklarasikan kemenangan sebelum adanya kepastian dari Komisi Pemilihan Umum. Dalih Sandi katanya, deklarasi ini tidak etis. Keren nih, sayangnya, suara Prabowo yang menggelegar mengalahkan suara Sandi yang kemayu. Bahkan dengan tanda garis merah di pipi Sandi. Banyak pihak berpraduga kalau Sandi habis digempar oleh Prabowo. Tersebarnya berita pertengkaran Prabowo dan Sandi soal deklarasi kemenangan ini. Serta-merta ditampik oleh BPN dengan berbagai macam alasan. Katanya wajah muram Sandi itu adalah karena Sandi sedang tak enak badan. Saya langsung membayangkan perasaan maminya Sandi, Ibu Minuno. Melihat anak kesayangan memperlihatkan wajah yang sangat tertekan di depan TV nasional. Tak lama berselang, media mainstream mulai melansir berita bahwa kursi wakil gubernur DKI Jakarta akan selalu setia menanti Sandi jika dia ingin kembali. Padahal dalam pidato pengunduran diri yang dibacakannya di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada tanggal 27 Agustus tahun 2018, Sandiaga memilih mengundurkan diri kendati dia bisa saja cuti dan kembali jika kalah. Sontak segala analisa politik pun bertebaran, termasuk saya yang sempat beropini bahwa sepertinya Sandi sudah memperkirakan di Pilpres ini, dirinya akan kalah. Itu sebabnya sampai hari ini, kursi wakil gubernur Jakarta dibiarkan kosong, padahal sedianya kursi wakil gubernur Jakarta itu adalah hak PKS. Tapi Prabowo memasang M. Taufik untuk menjaga kursi itu tetap kosong. Banyak alasan yang dikemukakan, sampai-sampai DPRD DKI Jakarta melakukan fit and proper test bagi calon pengganti Sandi, yang kemudian dianggap tidak biasa. Tapi sampai sekarang, kursi wakil gubernur itu tetap saja kosong. Keras dugaan bahwa Prabowo sendiri memang selalu menginginkan ibu kota Indonesia dikelola oleh kader Gerindra. Media benar-benar memblow up berita tentang Sandiaga Uno bisa kembali menjadi wakil gubernur Jakarta. Tapi, tiba-tiba, hari ini CNN melansir berita dengan judul, Sandi tegaskan Wagub DKI Jatah PKS. Nomor discussion, wow, Sandi sekarang berani ya untuk berbicara kontra dengan para elit Gerindra. Calon wakil presiden nomor urut 02 ini menyebutkan posisi wakil gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkannya merupakan jatah Partai Keadilan Sosial, PKS. Sandi juga meminta semua pihak untuk menghentikan isu bahwa dirinya akan kembali aktif menjabat Wagub DKI Jakarta. Sandi juga mengatakan bahwa saat ini sudah ada 2 nama calon wakil gubernur DKI Jakarta dari PKS yang tengah menjalani seleksi. Mereka adalah Ahmad Syaiku dan Agung Yulianto. Bagi Sandi, Partai Gerindra dan PKS telah bersepakat. Lucunya, nama para calon yang kata Sandi sedang menjalani seleksi, tapi menurut berita Kompas yang dilansir tanggal 18 April tahun 2019 kemarin, menuliskan bahwa sampai saat ini DPRD belum mulai menyiapkan pemilihan atau menyiapkan tahapan-tahapan seleksi. Saya jadi menarik kesimpulan. Dengan fakta sampai sekarang DPRD DKI masih santai dan tak ada tanda-tanda akan segera mengumumkan siapa nama Wagub DKI Jakarta yang baru.
Ini memberikan kesan bahwa Gerindra memang benar-benar akan mengembalikan Sandi ke posisinya semula jika dinyatakan kalah Pilpres. Apalagi tak ada aturan yang melarang Sandi untuk kembali menjabat sebagai Wagub DKI Jakarta walaupun dirinya sudah menyatakan pengunduran diri karena maju menjadi cawapres. Namun dengan pernyataan Sandi yang menegaskan bahwa kursi Wagub adalah hak PKS, artinya pendapat Sandi mulai berbeda dengan pendapat para elit Partai Koalisi Adil Makmur. Sepertinya sekarang Sandi mulai berani untuk berseberangan pendapat dengan Partai Gerindra. Ham, jangan-jangan isu Sandi menentang Prabowo tentang deklarasi kemenangan pun seperti benar adanya. Mungkin ada baiknya sekarang kita mendoakan Sandiaga Uno untuk segera waras dan kembali ke jalan yang benar. Amin. Penulis: Erika Ebener, sumber: sewot.com.